Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan bantu kalian bagaimana cara mengatasi suara di Google Meet ketika kalian menggunakan Google Chrome itu tidak keluar suaranya. Jadi ketika teman-teman kalian itu berbicara atau ngomong atau presentasi itu tidak ada suaranya, apalagi kalau kalian itu sedang mendengarkan materi dari dosen, maka yang kalian dengarkan itu nol. Terus gimana kak cara mengatasi hal tersebut? Cara mengatasi hal tersebut itu sangatlah mudah. Pertama, silakan kalian buka titik tiga yang ada di Google Chrome ini, yang di bagian atas, kanan atas. Setelah itu kalian pilih setting. Nah, di menu setting ini, silakan kalian pilih security and privacy. Kemudian kalian scroll ke bawah dan pilih set setting. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah lagi dan pilih yang namanya mikrofon. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah lagi. Di sini ada logo Google Meet. Kalian klik saja logo Google Meet itu. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada tulisan sound. Nah, di tulisan sound ini pastikan ininya allow. Jangan sampai automatic, default, atau mute. Jadi pastikan allow. Nah, jika sudah silakan kalian close dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu adalah langkah basic. Langkah basicnya, silakan kalian klik ini, setelan di Google Meet. Jadi kalian pastikan buka Google Meet terlebih dahulu. Nah, kemudian kalian pilih setelan. Nah, di sini speaker kalian pilih sesuai yang kalian gunakan. Nah, terus caranya gimana kak mengetahui speaker yang kita gunakan? Kalian bisa uji satu persatu mana speaker yang keluar. Kalau semisal kalian yang keluar ini, ya udah kalian pakai yang ini aja, jangan sampai keliru yang lain. Jadi kalian pilih speaker yang kalian gunakan dan uji speaker mana yang bisa digunakan. Terus cara mengujinya gimana? Misalkan kalian pilih yang ini, kalian pilih saja uji. Nah, di sini akan keluar suaranya. Kalau tetap tidak ada suaranya gimana kak? Silakan kalian pilih saja sampai keluar suaranya. Kalau semisal sudah keluar suaranya, berarti silakan kalian berhenti di situ dan pilih sound yang kalian gunakan tersebut. Nah, jika sudah, silakan kalian lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian close saja ini setelan. Kemudian, silakan kalian menuju ke menu ini yang ada logo Wifi, speaker, dan baterai. Kalian klik saja ini. Kemudian di menu speaker ini, silakan kalian klik panah ini ya. Setelah itu kalian pilih More Volume Setting. Nah, jika sudah, silakan kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada volume mixer. Kalian klik saja volume mixer. Dan kalian pastikan di menu Google Chrome itu volumenya 100. Nah, jika sudah 100, silakan kalian close saja. Dan kalian cek apakah suara di Google Meet kalian, khususnya di Google Chrome, sudah bisa keluar atau belum. Kak, saya sudah melakukan semua cara, tapi kok tetap tidak ada suaranya. Kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian klik titik tiga yang ada di Google Chrome ini. Kemudian kalian pilih setting. Nah, di setting ini kalian tulis saja di search setting, reset. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada reset and clean up. Kalian pilih yang ini ya, restore setting to their original default. Kalian klik ini. Nah, jika sudah silakan kalian pilih menu reset setting dan tunggu hingga proses reset selesai. Nah, jika sudah silakan kalian cek apakah sudah ada suaranya atau masih tetap sama aja. Kalau masih tetap sama aja, kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya kalian bisa cek kolom deskripsi video ini. Nah, di kolom deskripsi video ini ada solusi bagaimana cara mengatasi sound laptop yang tidak bisa digunakan. Jadi itu adalah cara universal. Dan ketika kalian menggunakan cara itu, semoga kalian bisa berhasil. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang. Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.